Assalamualaikum warga semuanya. Idul Adha telah tiba, saat yang berkurban bagi yang mampu sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah. Idul Adha kali ini kita masih diuji dengan pandemi, jadi kita belum bisa bersilaturahmi secara langsung. Tapi bukan menjadi alasan untuk kita tetap menjaga komunikasi. Meski tidak saling bertemu, tapi kita tetap bisa ngobrol. Dan hari ini gerandung akan dipotong, guys. Aduh, sedih banget, guys. Tapi paginya aku bangun pagi untuk bersama Pak Sandi dan Pak Samad untuk berbagi 1000 kurban yang akan disebarkan ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Setelah itu baru kita potong sapi dan kambing lagi bareng istri dan bareng keluarga tersayang di rumah aja, guys. Maka subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum sayang. Apa kabar? Cantik banget kamu hari ini. Masa Idul Adhanya siang banget udah jam segini. Iya, kan aku kerja dulu, bagi-bagi banyak sapi sama kambing di sana sama masyarakat sama rakyat. Sayang, ayo kita makan. Hah? Belum makan sama sekali. Kenapa kalau makan harus di rumah sama istri? Oke, akhirnya Lebaran Idul Adha pertama sama istri. Ini pertama kali loh, guys, kita sebagai suami istri di Idul Kurban. Jadi kita dulu biasanya kurban sendiri-sendiri, sekarang kurbannya berdua. Betul. Makannya berdua. Mbak-mbak semua, mohon maaf lahir batin ya. Semoga sehat semua. Amin, sehat. Panji, mohon maaf lahir batin. Yuni, mohon maaf lahir batin. Mansur, Ajang, Denis, mohon maaf lahir batin. Coim, Novan, mohon maaf lahir batin. Hati. Oke, sekarang kita mau makan ini dulu. Habis ini kita mau motong sapi, guys. Jadi kita mau motong sapi di Aha House. Oke, guys. Siap-siap. Sayang, gimana? Idul Adha tahun ini? Seneng. Happy gak? Happy dong. Happy sih, sayang kan sama kamu. Yo. Nanti kamu excited enggak nunggu pemotongan? Iya, aku udah enggak sabar banget. Aku tuh tapi udah mau nangis tau kalau mau motong sih. Aku udah sayang. Tapi nangis banget. Ya sapi kita. Ini nangis. Sekarang lagi pada nangis semua pasti. Matanya, kesian banget tau. Aku liatnya kemarin aja matanya pas tadi malam aku salonin dia, gosok badannya. Salonin ya Allah. Iya, aku salonin. Aku sayang banget sama sapi. Sama aku sayang? Sayang, kamu kayak sayang. Maksudnya kamu sayang. Astagfirullahaladzim, untung aja sayang. Sayang banyak banget nih, aku kapan habisnya? Dikit ini. Aku udah excited banget nih. Telur. Oke, guys. Guys, kita mau makan dulu. Ambil bawang goreng. Sekarang aku ngambilin istri deh. Kamu bawang goreng. Kalau biasanya kan istri ngambil suami. Kalau lebaran gini, aku ngambilin istri. Oh. Aku ambil sendiri aja, Seng. Aku ambil sendiri. Nggak, biar estetik. Nggak, jelek banget. Nggak. Ih, aku mau ambil sendiri. Ih. Gak. Ini aku ambil. Astagfirullahaladzim. Ih, jelek banget sih. Berantakan. Ih. Bagus. Nggak mau. Oh, ini. Ih, udah diem. Ya kan itu lah. Daunnya makanannya. Ih. Biar wangi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Amin. Selamat makan, enjoy. Sekarang kita mau video call dulu sama Bi Umi, guys. Oke, guys, mohon maaf lahir batin ya. Tangannya gini, Bang. Katan. Sarangin. Bye. Bye-bye. Maaf lahir batin ya semua. Maaf lahir batin semua. Maaf lahir batin. Seru ya, kita kemarin kembali gitu sih, seru banget. Iya. Siap belum? Udah siap kan? Banyak, banyak. Foto aja ribet. Nah kalau kamu, dan ya. Nariknya hilang, guys. Oh, ada aja yang hilang di keluarga ini. Torik, ayo Rik, belum kelar Torik, ini buru-buru aja sih. Torik malah main Mobile Legend mulu dia. Torik nggak ada suaranya tuh. Gen Alita mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah. Udah kan, guys? Potong sapi. Potong sapi.
Iya, tadi 1000 sapi yang sama Pak Sandi, sekarang yang di rumah ada 7 sapi sama 24 kambing. Oh, banyak banget. Mau dinamain satu-satu enggak? Nama adik-adik satu-satu. Oke ya, aku nanti atas videoin ya namain satu-satu ya. Oke. Sini. Potong malasnya. Iya, potong malasnya nih. Abang Atta mau ngasih lihat punya abang katanya nih katanya. Aku nggak muat nih sayang, nggak muat, nggak muat ini, nggak muat ini sayang. Nggak ada, nggak ada. Karena udah menyatu semua. Kalau saya dia kecil. Bang Atta udah nggak ada, Bang Atta udah ini mager juga Bang Atta. Ada, cuman harus kayak Superman gini. Wah, woi woi woi. Terus abis itu Sai juga buka lagi dua-duanya. Waduh. Gimana nih dadanya udah jendol belum? Tuh Sai gede banget banget tulisannya. Sai itu kecil banget. Kalian tuh kenapa sih? Ya Allah, ini kakak adik lo bener-bener Masya Allah. Tuh itu baru gede. Nah. Ini kakak adik bener-bener deh. Dengarkan mereka tak berhenti berdoa. Man. Tuh, soalnya saya kecil, Bang Atta udah gede. Iya, soalnya aku tuh udah kegedean. Udah gede, kalau saya masih kecil. Lihat. Kepala sama tangan gedean tangan. Oh, body fatnya. Ih, lucu banget kakak. Waduh, waduh. Gak usah lah aku tunjukin menurut kamu. Hai, tutup badanmu kecil. Eh, kasihlah makan adikmu tuh. Eh, Sai, kasihlah susu tuh ke adikmu. Kamu semua tuh maunya body fat aja semua. Janganlah adekmu ini body fat juga. Sudah kurus kerempeng kayak gitu. Hati-hati yang keras nih. Keras. Iya keras karena tulang nih. Iya keras tulangnya keras. Ya udah, Katan makan dulu deh yang banyak deh. Sehari harus makan 5 ya. Oke Tan. Kai juga tuh saya harus nambahin lemak tuh. Fateh mana nggak kelihatan Fateh ya? Fateh dia soalnya nggak olahraga nggak kayak yang lain dia. Nggak Fateh mana kok nggak ada Fateh? Fateh lagi ngepush ya? Oh itu Fateh tuh. Kakaknya lagi ngepush Fateh. Fateh paling kecil badannya teh. Fateh kalau di ibaratnya pohon Fateh tuh kayak inilah ranting yang jatuh itu loh. Kayaknya kalau kumpul kayak seru banget deh bener-bener. Fateh terlalu culun. Eh nggak boleh kayak gitu sakit. Oh. Sakit. Sakit. Tadi Bang Tarik bercanda. Selamat Hari Raya Idul Adha, lagi mau potong kambing. Mau potong sapi, Mi. Mau potong sapi di rumah sebelah. Amin. Cuman perginya cuman ke samping rumah, Mi. Di rumah di rumah produksi, jadi rumah kerja jadi enggak ada orang, kita doang. Iya ya. Maksudnya apa gendut gitu ya, gede-gede gitu ya, bibir, hidung nongol-nongol. Dia tuh sekarang suka nyanyi kayak gini, Mi. Bundar muka sayang. Enggak. Kamu mau tiga uang. Selamat lahir batin. Selamat batin ya, Mi. Sehat selalu, stay safe. Bahagia di doa. Amin. Lancar semuanya. Amin. Mimi sendiri dong berarti lebarannya. Sendiri. Om Raul belum pulang berarti ya? Oh iya benar. Salam ya Mi, salam sama ya, Kellen. Sama semuanya. Sama Kellen ya. Sama Amora. Oke. Oke Mi, maaf lahir batin. Dah. Hai. Dia tuh kacamatanya udah tebel banget udah nenek-nenek gitu. Oke guys, sekarang kita udah on the way ke rumah satu lagi untuk
kurban. Ya. Jadi kita potongnya telat karena tadi aku potong sama Pap Sandi dulu. Gak masalah, yang penting hari yang sama sih. Iya, gak masalah. Tadi jadi kita potongnya siang. Tapi gak apa-apa guys, emang gak ada. Sampai hari kedua, hari ketiga juga masih boleh sebenarnya. Gitu guys ya, jadi kita mau langsung potong. Tapi aku masih sedih banget, gerandung. Ini terimalah sujudku.